Desa Wisata Mojo. Desa Mojo merupakan desa yang terus dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Pemalang dalam bidang pariwisatanya maupun pengelolaan lingkungan hidupnya. Terletak kurang lebih 25 km dari pusat kota Pemalang, desa yang berada di Kecamatan Ulu Jami ini menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Pemalang dengan kehidupan budaya, sosial ekonomi masyarakat pesisir serta hutan mangrove yang menjadi andalannya. Hutan mangrove Mojo merupakan hutan yang berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi. Hutan mangrove atau bakau ini juga menyimpan keindahan dan keragaman flora fauna yang alamiah. Untuk mencapai hutan mangrove Mojo, wisatawan harus menyusuri kawasan Muara Kali Comal yang eksotik dengan menggunakan perahu. Selama perjalanan, wisatawan dapat menemukan berbagai aneka satwa liar seperti biawak, burung bangau, dan burung migran. Wisatawan juga dapat menyusuri jalan panggung menikmati kerimbunan tanjung pohon bakau yang rindang. Atau masakan laut menjadi menu utama saat berlibur dan berwisata ke Desa Wisata Mojo. Tradisi sedekah laut atau baritan yang masih dilestarikan juga menjadi atraksi wisata budaya bagi wisatawan. Selain itu, Festival Kali Comal yang menampilkan aneka macam perahu hias juga menjadi daya tarik wisata yang sayang untuk dilewatkan.